Halo guys, jumpa lagi di video reaksi Ye Channel dengan saya Jerry. Di video kali ini, saya kembali akan mereaksi sebuah video cover terbaru versi veteran Peto, Kenta, dan Savenda. Lagu lawas yang dipopulerkan tahun 90-an oleh Mary Andani, yaitu lagu Dinding Pemisah. Jadi siap-siap yang angkatan 90-an baper nih dengan lagu ini. Tetapi bagaimana penampilan mereka bertiga? Supaya tidak memperpanjang kata lagi, mari kita saksikan videonya berikut ini. Ciptaan Jeffrey Bule, ada Kenta, veteran dengan Bunda. Cengkoknya bagus ya. Kenta sudah bagian dari squad ini. Air mataku kasih. Suara itu. Netes di pangkuanmu. Ekspresinya. Saat terakhir kita bertemu di senja yang kelabu. Kata isi hatiku padamu di saat itu. Sebagai bukti tanda kasih sayangku. Ekspresinya keren ya. Wah ini. Dengar versi Mandarinnya saya teringat Andy Lau ya. Film apa ya? The Legend of Condor Heroes ya. Lai Sen Yen. Wah. Versi Kenta ya. Tugasnya dia nge-rap ya. Lengkap ya. Malam dingin ini ku duduk seorang diri. Terdengar sayup alunan lembut nada sebuah melodi. Wah. Cara kontak dia dengan bundanya juga. Wah, merinding saya. Keren cara dia menyanyikannya. Cengkuknya juga mantul ya. Satu yang pasti cintaku akan tetap abadi. Ini giliran Kenta. Kali ini ada terjemahan ya. Kalau yang lagu sebelumnya ada tidak ada terjemahan ya. Di malam dingin ini ku duduk seorang diri. Wah. Film The Legend of Condor Heroes itu tahun 1991 ya. Enak betul ya, adem banget suara dia. Di dalam ilusi, biarlah semua berlalu. Dalam waktu mastering echo-nya juga bagus ya. Hanyalah satu yang pasti. Cintaku akan tetap abadi. Wah, hebat Onyo ya.
lagu apapun dia berhasil membuat kita baper ya. Lagu-lagu lawas yang sudah dia nyanyikan itu, dia bisa menyesuaikan diri, cengkoknya tadi juga dapat, mantul betul ya suaranya adem begitu. Lalu cara mereka mengedit videonya, ekonya juga pas ya, sesuai dengan lagunya. Jadi mendengar lagu ini mengingatkan kita film Andy Lau ya, The Legend of Condor Heroes, tahun 90-an. Lagu, apakah ini cara baca yang benar, Lai Senyen ya, dalam film itu. Mendengar versi Mandarinnya tadi, biar sedih tapi adem ketika dibawakan oleh Betran, rasanya adem sekali ya, sangat menyejukkan, meskipun lagunya sedih ya. Oke guys, segitu aja dulu video reaksinya kali ini. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.